Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan hari ini saya nak kongsikan beberapa tips untuk buat Insta Stories. Tapi sebelum tu, apa sebenarnya Insta Stories ni ya? Insta Stories ni sebenarnya merupakan salah satu fungsi yang ada pada aplikasi Instagram yang mana anda boleh muat naik gambar ataupun video. Dan gambar ataupun video yang anda muat naik tu hanya boleh bertahan dalam tempoh masa 24 jam je. Gambar ataupun video yang anda nak masukkan juga boleh disunting menggunakan fungsi-fungsi yang ada dalam Insta Stories. Okey, tips yang pertama saya nak kongsikan adalah membuat rainbow text menggunakan iPhone. Mula-mula, buka aplikasi Instagram dan terus pada Insta Stories, pilih gambar yang anda inginkan. Pada bahagian teks, type apa-apa perkataan yang anda inginkan dan sekarang saya tengah type perkataan Insta Stories. Kita tekan done. Highlight perkataan yang anda sudah type. Setelah memilih perkataan yang anda tulis, anda perlu menggerakkan jari kanan pada bahagian perkataan yang di-highlight dan jari kiri gerakkan semasa memilih warna. Dan anda boleh lihat hasil warna pelangi pada teks anda. Selain daripada menggunakan warna pelangi, anda juga boleh memilih dua tonal warna mengikut citarasa anda. Dan anda boleh lihat hasilnya. Wow! Dah jadi dah warna pelangi kita. Tips yang kedua, saya akan kongsikan bagaimana caranya untuk membuat collage gambar. Jika anda ingin memuat naik beberapa gambar dalam satu Insta Stories, collage gambar adalah cara yang terbaik. Caranya mudah sahaja, anda hanya perlu pergi ke foto, pilih gambar yang anda inginkan, tekan copy foto, pergi semula kepada aplikasi Instagram, kembali pada Insta Stories. Pilih background yang anda suka dan pada bahagian teks, anda pastekan gambar yang anda dah copy. Anda juga boleh besarkan atau kecilkan gambar yang anda paste. Dan ulang perkara yang sama, buka pada photos, pilih gambar yang anda inginkan. Dan kembali kepada Insta Stories, paste gambar tersebut dan ya. Anda ada dua gambar dalam satu Insta Stories. Bagi peranti Android pula, fungsi sebegini hanya boleh digunakan kepada mereka yang menggunakan Samsung sahaja. Mula-mula, anda hanya perlu pergi ke galeri, pilih gambar yang anda inginkan dan screenshot gambar tersebut. Pilih simbol crop untuk crop gambar tersebut. Setelah selesai crop, anda hanya perlu buka pada Instagram Stories, tekan pada bahagian teks dan paste. Dan gambar yang anda dah screenshot tadi akan terus keluar pada Insta Stories anda. Dan jika anda ingin menambah gambar, anda hanya perlu ulang langkah yang pertama tadi dan anda boleh tambah beberapa gambar ke dalam Insta Stories anda. Jadi, anda boleh susun gambar-gambar anda dengan kemas sebelum anda siarkan. Tips yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk membuat boomerang menggunakan live photos dan boomerang ni hanya terdapat pada iOS sahaja. Anda terus ke Insta Stories dan pilih gambar yang mempunyai live photos. Tekan pada gambar tersebut. Tap dan hold pada gambar tersebut sehinggalah perkataan boomerang keluar. Dan ya, dah jadi pun. Boomerang menggunakan live photos. Anda tidak perlu risau lagi jika anda terlupa nak membuat boomerang pada Insta Stories hanya dengan menggunakan live photos dan ya, masalah anda selesai. Tips yang keempat, kita akan menggunakan Magic Eraser Tools untuk membuat suntingan. Anda hanya perlu buka Insta Stories dan tangkap apa-apa gambar untuk dijadikan background. Tekan pada Tools Pen. Okay, saya pilih warna biru. Tap dan hold dan kemudian warna biru akan keluar secara menyeluruh pada skrin telefon anda. Pada bahagian Tools Pen tadi terdapat pilihan pemadam dan anda boleh mencorakkan atau menulis apa-apa pada latar belakang ini untuk memberi hint kepada rakan-rakan Instagram anda mengenai apa yang anda ingin postkan selepas ini. Seterusnya, kita akan membuat drop shadow. Bagaimana caranya untuk membuat drop shadow? Pilih gambar yang anda ingin masukkan ke dalam Insta Stories anda dan pilih teks, type perkataan yang anda inginkan dan saya akan tulis perkataan memories.
dan saya ingin pilih warna kuning. Besarkan sedikit teks anda dan buat teks baru menggunakan perkataan yang sama tetapi pilih warna yang berbeza. Dan sekarang saya akan pilih warna hitam. Pastikan saiz perkataan yang kedua ini sama dengan saiz perkataan yang pertama tadi. Dan susun sehingga dapat jadikannya sebagai pembayang. Saya menggunakan warna hitam sebagai warna hadapan dan warna kuning sebagai warna pembayangnya. Okey, kita boleh post. Beralih ke tips yang seterusnya, iaitu cara untuk buat glow emoji. Caranya mudah aja. Anda boleh pilih gambar yang anda suka yang ada pada peranti anda ataupun buat sahaja solid background seperti yang saya dah kongsikan sebentar tadi. Dan pada bahagian teks, anda boleh pilih emoji yang anda suka. Contohnya sekarang ni saya pilih emoji hantu. Dan ya, saya nak besarkan sikit bagi nampak. Highlight emoji hantu tersebut. Pilih warna apa yang anda nak untuk bagi dia nampak glow. Saya nak pilih warna merah. Dan pada bahagian atas ni, terdapat beberapa pilihan font. Caranya mudah saja, hanya pilih font jenis neon dan emoji anda akan jadi glow. Jadi lepas ni, anda boleh dekorasikan gambar anda menggunakan efek glow emoji. Caranya mudah je kan? Apa lagi? Cubalah! Ha, itulah sedikit sebanyak tips yang dapat saya kongsikan untuk buatkan Instastories anda jadi lebih menarik dan lain daripada biasa. Jadi, jika anda sukakan video sebegini dan inginkan lagi tips-tips yang lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Dan saya Wanda Mira untuk Amans.